Selamat pagi kantor tercinta. Mudah-mudahan kamu gak krisis lagi ya. Soalnya apa jadinya coba kalau gue gak kerja di sini? Kerja di restoran. Ntar gue lupa sama pesanan tamu. Kalau kerja di minimarket lagi, enggak. Ntar ditaksir sama Odet . Wih, keren banget gayanya Lena. Kayak kan ngajak. Tuh kan, kayaknya gue emang ditakdirin nih jadi tukang ojek online deh. Ya ampun. Pi, Papi, bangun udah pagi. Aduh, semeriwing mi tidur di sini enak. Iyalah, orang Papi aja tidurnya sampai pulas kok. Bon, Bobon. Biar Papi aja. Bon. Pi, itu Boni loh, bukannya Dragon. Mbak Nadia, maaf ya, mereka baru pada bangun. Gak apa-apa kok, Mbak. Oh iya, Mbak. Kenalin, ini suami saya. Oh iya. Saya mau pakai Yadi, best driver, oke cek. Tapi sekarang jadi customer service. Saya Nadia. Oh, gak pakai huta galung kan? Bon! Bobon! Boni! Iya, dia tidur gak pulas tuh. Mbak. Mbak Mawar, aku tuh kepengen pizza deh. Deket-deket sini di mana ya? Pengen beli pizza gitu. Boni juga mau ya. Yang ada sosisnya banyak, terus sosis banyak. Boni, kamu gak boleh matre gitu sama tamu. Saya satu, Mbak. Oke, Jack. Dengan Pak Egi. Aduh, gimana sih, Mbak? Ini jam berapa, Mbak? Saya telat nih. Oh, jam 7:04, Pak. Saya tahu maksud saya, ini saya telat. Maaf ya, Pak ya. Bapak mau ke kantor ya? Enggak, mau jogging. Kok mau jogging? Bajunya rapi banget, Pak. Ya iyalah, nggak mungkin saya mau jogging. Yang pastinya saya mau kerja. Lihat dong. Wah, bapaknya pelin-pelan nih. Tadi bilang, cepet. Ini nih. Gak ada. Oh, dimatiin. Colokin. Tau. Kita main saja. Tipik-tipik. Boni, kok belum mandi juga sih? Nanti kalau terlambat ke sekolah gimana? Bentar lagi nih, 5 menit. Bobon? Ya, Mi. Mi, nasinya mana? Boni sarapan dulu ya. Nasinya ada di dapur. Bobon itu sekarang harus mandi, nanti terlambat ke sekolah. Baru sarapan. Oh, iya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Dengan Ibu Mulyadi. Oh, iya benar. Ada apa ya, Pak? Duduk aja dulu, Pak. Silakan. Iya. Jadi begini, Bu.
Tagihan air di rumah ibu itu sudah menunggak 3 bulan. Jadi meteran rumah ibu terpaksa kami segel. 3 bulan, Pak? Nggak mungkin. Bapak tahu kan, suami saya itu paling rajin bayar tagihan. Maaf ya, Bu. Menurut data yang saya terima, tagihan air di rumah ibu itu sudah menunggak dan sudah jatuh tempo. Terpaksa kami segel, Bu. Ih, kok Bapak gitu sih? Main segel-segel aja. Nggak bisa dong. Bapak itu seharusnya kirim dulu tuh surat tagihan. Kayak gitu kan seharusnya? Bu, kami ini bekerja tidak sembarangan. Kalau kami belum mengirim surat penyegelan, kami juga tidak berani minta kopi penyegelan, Bu. Pak, saya juga minta maaf ya. Kalau saya lagi tidak ada di rumah, pasti tuh anak saya atau orang yang kerja di rumah saya taruh surat tagihannya di meja makan atau di depan TV supaya saya bisa ngeliat. Ini kan nggak ada, Pak. Ibu yakin tidak ada? Emang nggak ada? Ih, Bapak kayak nggak percaya ya? Ya udah, kalau Bapak nggak percaya, ayo masuk ke rumah saya tunjukin. Di meja makan itu nggak ada tagihan. Ayo, Pak, masuk. Orang suami saya rajin banget kok, Pak, bayar tagihan. Ya barangkali aja ibu lupa. Ya enggak dong, Pak. Bapak coba lihat tuh. Di meja makan juga enggak ada kan? Kalau misalkan di... ini gimana ya, Ben? 1, 2, 3. Boni, kok mandinya belum bersih sih? Tangannya mati. Oh iya, tunggu sebentar ya. Pak, sini deh kita. Ya udah, terus gimana dong, Pak, supaya airnya nyala lagi? Ya kalau ibu mau air nyala lagi, ibu bayar dong. Ya iyalah, Pak, saya pasti bayar air saya. Aduh, Mi, perih, Mami. Mi. Ibu lihat sendiri kan, apa ibu nggak kasihan lihat anak ibu? Mau mandi aja airnya nggak ada. Perih kan matanya? Ya ampun, Pak, saya kasihan lah sama anak saya. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang Bapak tungguin saya ya, Pak. Saya mau siap-siap ganti baju, terus kita barengan ke kantor Bapak buat bayar tagihan. Ya, Pak, ya, tunggu sebentar ya. Bu. Ibu ini gimana sih? Zaman udah canggih, Bu. Ibu nggak perlu repot-repot datang ke kantor kami. Kan ibu bisa bayar lewat online. Oh iya, bisa pakai online ya? Bisa banget, Bu. Tapi Bapak janji ya, abis saya bayar lewat online, terus Bapak langsung buka segel airnya. Ibu tenang aja, soal itu urusan saya ntar. Tunggu sebentar ya, Pak. Handphone. Ini membantu banget ya, Pak ya? Sangat membantu, Bu. Itu kan untung udah download. Nih, masuk ke aplikasi. Bayar. PDAM. Pelayanan. ID pelanggan, ID. Awas, jangan ada yang kelewat. Iya. Kirim. Pak, saya udah selesai bayar loh, Pak. Berarti Bapak sekarang buka segel airnya. Ibu tenang aja, saya akan membuka segelnya. Oh iya, Bu. Kalau gitu, saya sekalian pamit permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bon, airnya udah nyala nih, Bon. Ayo bisa mandi lagi, Bobon. Damai, Mi, damai. One, two, three, four. I want you. I miss you. I love you. Di dalam benakku. Nah, mas. Tarian apa itu, Bet? Mas Gemol nih, bikin saya jadi malu sih. Kamu mau ikut ajang pencarian bakat? Oh, tidak, Mas Gemol mas tidak tahu. Ih, tidak update sekali. Ini lagunya JKT48 nih. Entah kenapa begitu, saya organ tubuh langsung bereaksi begitu lihat ini. Dede-dede nih. Malu-maluin. I love you. I want you.
lunyu-lunyu penek no blimbing kuwi. Itu kan bahasa Jawa. Ganeng pisan ke gitar. Tatang ganeng pisan ke gitar jadi bete. Dad! Aun atuh. Ih, kakang ngenahan di dia mana. Kan dia juga markas Odet atuh. Dicalukin emang Mbak Mawir. Kenapa gak ngoling? Ih, mana ku aino. Buru sampel kan bisa dipecut ya. Hah? Pecut, pecut. Emang kuda. Ah. Neng Nunu, ayo berangkut. Odet tahu Aina. Kunaon Odet disuruh ke Mamawar. Dicariin. Ini namanya sabotasme. Ini sabotasme. Bang mau nusuk Odet dari belakang ya. Dari depun so kalau berani. Itu mah kebetulin atuh. Gak ada kebetulin atuh. Tiba-tiba Det panggil Mamawar. Mana jadi Neng Nunu ge. Tuh, aduh.